السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا bima Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di malam yang mulia ini kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai ibadah dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Matnul Ghaya wa taqrib. ya. Masih dalam babul at'imah ya. Masih dalam bab tentang makanan ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang bab sembelihan ya. Maka bab berikut adalah babu ma wa ma yahrum minal at'imah. Bab perkara yang dihalalkan dan diharamkan dari makanan. Makanan di sini yang dimaksud adalah hewan ya. Sebab kalau tumbuh-tumbuhan ya secara umum tidak ada sesuatu yang diharamkan kecuali kalau dia memabukkan atau dia berbahaya beracun, ya, tapi tidak ada tumbuhan ya eh, yang secara spesifik dilarang, ya, tumbuhan, buah-buahan, makanan eh, apa namanya dari jenis eh, pepohonan atau buah-buahan yang dilarang. Yang ada ketentuannya itu adalah hewan, ya, hewan ada beberapa eh, jenis yang secara lugas diharamkan dan juga diharamkan berdasarkan sifat atau kriterianya. Baik. Kita baca ya matan yang disusun oleh Abu Syuja Al Qadi Abu Suja. Ya, qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid amin faslun wa kullu arabu fahuwa illa ma warada syar'u bitahrimihi ya semua hewan kata muallif kata penyusun kitab ini yang dianggap baik yang dianggap baik yang dianggap layak dimakan siapa yang menganggapnya bangsa arab fahuwa halalun maka dia halal ya yeah. illa ma syar'u bitahrimihi kecuali apa yang telah didap ditetapkan syariat bahwa dia haram yeah. apa yang ditetapkan syariat bahwa dia bahwa dia haram yeah. baik uh, dari mana kesimpulan ini didapatkan ya yeah. Jadi hewan yang dianggap baik dan layak dimakan oleh bangsa Arab, maka dia halal. Ya. Maka dia halal. Dalam surat Al-Maidah ayat 4, ya, Dikatakan Allah berfirman, "Yas'alunaka Mereka, ya, para sahabat bertanya kepadamu, ya, Apa yang dihalalkan buat mereka? Hewan apa yang dihalalkan buat mereka. Apa kata Allah? Allah perintahkan Rasulullah untuk menjawab qul kumut Ya. Katakan dihalalkan buat kalian at yeah. Biasanya uh, kita sering mengartikan thayyibat ini yang bergizi, yeah. Yang bagus, yang bermanfaat. Tapi yang dimaksud toibat di sini adalah stati buhun nafsu watastahihi sesuatu yang dianggap layak oleh jiwa dan diminati, ya, yeah. pengen dimakan, ya, yeah. menarik atau berselera untuk memakannya. Yeah. Jadi uh, ayat ini tidak diartikan secara khusus sebagai perkara yang halal karena yang ditanya adalah yang halal jadi kalau diartikan at dengan makna halal dalam ayat ini tidak tepat sebab mereka bertanya apa yang dihalalkan buat kalian jadi nggak cocok kalau artinya katakan dihalalkan bagi kalian yang halal jadi nggak jelas kalau begitu maknanya yang maksudnya adalah yang benar adalah dihalalkan bagi kalian Hewan-hewan yang memiliki kriteria atau ibad Apa kriteria atau ibad? Hewan yang cocok atau hewan yang dianggap baik Yang mengundang selera untuk dimakan oleh bangsa Arab Ini pun juga uh, masih umum ya Sebab kalau dianggap baik oleh seluruh bangsa Pasti akan beda-beda Ya begitu juga kalau dianggap baik oleh bangsa Arab juga beda-beda bangsa Arab bangsa ini bangsa itu dulu sekarang ya maka para ulama mengatakan yang dianggap baik oleh bangsa Arab pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu ya ya uh, makanya juga uh, kriteria atau diantara ciri seorang nabi kata Allah wa yuhillu lahumut wa yuharrimu ya seorang nabi itu menghalalkan buat kalian makanan yang tayyibat, makanan yang baik dan mengharamkan makanan yang yang buruk begitu ya ya ini uh, memang masih sangat umum ya kalau kita lihat dari definisi ini tapi umumnya kemudian para ulama menyebutkan beberapa Hewan ya diantaranya yang dikenal adalah yang disebut dengan al-baha'im. Hewan-hewan ternak itu masuk dalam kriteria at Ya eh, apa namanya eh, sapi, onta, eh, kambing ya itu termasuk dalam kriteria at Ya dan kemudian juga termasuk hewan-hewan yang biasa diburu ya eh, kelinci, rusa ya. Ya, termasuk juga, e, dob e, mungkin kita tidak akrab dengan dob. Ya, dob itu e, orang kita bilang kadal Arab, ya kadal gurun yang jadi, kemudian sebutan gitu ya, Ya kadrun ya, itu sebutan yang e, meledek sebenarnya. Tapi itu namanya dob, ya, dob itu dihalalkan meskipun mungkin bagi orang kita kurang mengundang selera ya karena bentuknya memang seperti kadal dan agak besar ya agak agak besar cuma dia makannya rerumputan dia bukan binatang buas beda dengan biawak yang kadang-kadang diartikan biawak ya kalau biawak di negeri kita itu lebih kepada uh, buas ya dan memangsa ya entah mungkin dengan tarinya atau cakarnya begitu ya ah itu lebih dekat kepada keharaman tapi kalau dob tidak ya jadi rusa, kelinci, kuda termasuk itu hewan-hewan yang dihalalkan, uh, hewan-hewan ya, yang dihalalkan. Illa ma waroda syar'u bitahrimihi. Kecuali apa yang telah ditetapkan oleh syariat tentang keharamannya. Ya, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang keharaman sejumlah atau beberapa jenis makanan ya di antaranya dalam surat al-an'am ayat 145 Allah Subhanahu wa taala berfirman qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imiat amhu illa ay yakuna maitatan aw damma masfuhan aw lahma khinzir ya katakan ya rasul perintahkan kepada rasul tidak aku dapatkan apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan yang biasa dimakan oleh seseorang kecuali maitah bangkai. Begitu ya. Damam masfuhan, darah yang mengalir. Aulah makhinzir atau daging daging babi. Atau daging daging babi. ini, daging, daging babi. Nah ini disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Maka bangkai eh, dia haram. Ya, walaupun asalnya binatang itu halal. Ya, bangkai itu apa? Hewan yang tidak disembelih dengan atau sesuai ketentuan syar'i, hewan yang tidak disembelih sesuai ketentuan syar'i maka dia bangkai. Walaupun asalnya hewan itu halal. Misalnya ada seekor kambing sakit mati bangkai, ketabrak bangkai, tertimpa reruntuhan jadi bangkai. Walaupun hewan itu gemuk sehat. Dan mungkin juga lezat, tapi dia bangkai dia haramkan tidak boleh dikonsum, dikonsumsi, begitu ya. Darah, darah hewan juga haram, ya di sebagian masyarakat katanya darah ditampung lalu dibekukan dan kemudian dimakan itu haram, ya. Darah hewan eh, najis dan dan haram. Kemudian tentu saja juga daging babi, meskipun disebut istilah daging. Tapi para ulama menyatakan bahwa yang diharamkan bukan dagingnya saja. Ya, jadi jangan kemudian menganggap tulangnya halal, bulunya halal, kulitnya halal. <tuh> ya Meskipun yang disebutkan dalam Al-Quran adalah dagingnya. Aulahma khinzir. Nah itu yang dikatakan oleh mu'alif. Illa Kecuali ada ketetapan syariat yang menyatakan tentang haramnya hewan hewan tersebut ya haramnya hewan tersebut. <tuh> Baik. Kemudian wayah minas sibai. Nah, berikutnya muallif menjelaskan ya hewan yang diharamkan berdasarkan kriteria. Tadi kalau tadi disebutkan daging babi. Ya, jelas. Ya, babi jelas disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, akan tapi sebagian besarnya yang disebutkan adalah kriterianya. Tidak disebutkan secara definitif namanya. Apa di antara kriterianya? Wayah harumu minas Diharamkan hewan dari jenis siba, hewan buas. Yaitu apa? Malahuna bun yaadubihi yang punya taring yang dia gunakan untuk menyerang atau memangsa ya hal ini dikuatkan atau dilandaskan dalam hadis muttafaq alaih naha Rasulullah SAW dikatakan naha an akli kulli dhina bin minas ya dalam riwayatnya juga kullu dzina bin wa mikhlabin fahuwa haram jadi Rasulullah melarang makan hewan yang bertaring ya dari jenis hewan buas atau Bukan buas dalam arti dia terus memangsa, tidak. Walaupun mungkin sekarang banyak hewan buas yang sudah jadi jinak, ya, ada. Kita lihat, mungkin sekarang di YouTube banyak orang peliharaannya singa, gitu ya. Dia buas. Kalau jadi jinak, apakah jadi halal? Tidak. Dia tetap dengan keharamannya, ya, tetap dengan keharamannya, ya. Maka sebenarnya hewan-hewan seperti itu bahkan juga ini saya dengar, ya, dari kalangan pencinta hewan. Ya, tidak selayaknya dipelihara seperti itu ya hilang apa istilahnya itu hilang apa keasliannya ya harusnya yang namanya singa itu ya di hutan ya kalau dia di dalam gedung lalu kemudian jadi lucu jadi bukan singa jadi nyentar begitu ya ya singa-singaan ya jadi buat mainan ya bahkan para banyak saya dengar para aktivis lingkungan itu kurang setuju dengan cara-cara seperti itu. Ya meskipun kelihatannya menarik begitu ya. Sebab nanti orang akan banyak tertarik untuk akhirnya memelihara. Nah ya di hutan nggak ada singa repotnya nanti atau nggak ada macan. Ya, jadi hewan yang begitu haram. Apa saja bukan hanya singa, macan atau apalah begitu ya yang sejenis ya serigala dan semacamnya ya. Termasuk anjing ya, termasuk juga kucing dan seterusnya, itu semua diharam diharamkan. Ya, tidak boleh dikonsumsi. Meskipun secara zahir tidak disebutkan apa? Eh, namanya, tapi cukup berdasarkan kriterianya. Ya, berdasarkan kriteria kriterianya. Ya. Ya, ada memang yang kemudian beberapa Hewan yang diperdebatkan ya, misalnya seperti gajah. Gajah itu buas atau tidak? Dia bisa buas ya, tapi dia tidak memangsa hewan lainnya ya. Dia makanannya rerumputan meskipun memang diperdebatkan apakah gajah itu halal atau haram. Ya, kalaupun halal tetap saja harus ada kriteria disembel, disembeli. Cuma masalah nyembeli gajah gimana caranya? Jangan-jangan ya, yang nyembeli ketindian juga ntar ya? Ya ala kulih hal-hal seperti ini para ulama mengatakan ya, lebih dihindari, lebih hati-hati, ha? lebih hati-hati. Ya, jadi kalaupun misalnya ada seekor gajah mati, kalaupun orang mengatakan halal, dia bangkai. Ya, kalaupun mau halal disembel, disembelih eh, gajah, apalagi badak segala macam. Ya. Yang juga diperdebatkan adalah misalnya buaya. Buaya itu halal atau haram? Ini bukan buaya darat nih. Sebab buaya itu binatang air atau binatang darat ya? Amphibi, binatang air dia lebih dekatnya ya. Cuma memang dia bisa di darat, tapi dia nggak mungkin di darat terus. Mungkin nggak di darat terus? Nggak mungkin. Ya. Nah yang mengatakan halal karena dia binatang air. Ya. Yang mengatakan haram karena dia buas, bertari ya. Wallahu alam, ya. Lebih hati-hati apa namanya dihindari juga, ya. Dia lebih kuat bahwa dia adalah binatang binatang haram, ya. banyak juga yang mengatakan, ya, dan ini juga apa namanya mungkin kita pernah dengar ya, sejumlah kajian bahwa ketika orang atau manusia memakan hewan sembarangan apa saja dimakan ya itu salah satu akibatnya adalah penyakit yang ada pada hewan tersebut akan berpindah kepada manusia ya, jadi yang dulunya penyakit tersebut hanya berpindah dari hewan ke hewan ya itu pada masa-masa sekarang ada penyakit-penyakit yang berpindah dari manusia ke manusia. Maka di antara penelitian kemarin itu ya terjadi salah satu sebab atau indikasi mengapa terjadi COVID yang asalnya adalah ya semacam flu burung begitu ya. Biasanya flu burung itu kan antara unggas. Mereka kena flu lalu mati semua. Ya rupanya penyakit seperti itu kemudian berpindah ke manusia. Salah satu sebabnya apa? Karena manusia mengkonsumsi hal-hal yang sebenarnya nggak layak dikonsumsi ya hewan-hewan yang sebenarnya bukan untuk dikonsum dikonsumsi bukan hewan ternak ya segala ular dimakan apa dimakan dan seterusnya ya maka apa namanya pertama kali muncul di Cina dan kita tahu ya bagaimana masyarakat sebagian di sana mengkonsumsi hewan apa sa apa saja ya di sebagian masyarakat kita juga ada seperti itu ya jadi bukan hanya diharamkan menurut syariat tapi sebenarnya juga berbahaya dari segi kesehatan sebab hewan-hewan seperti itu memang bukan hewan-hewan yang layak untuk dima untuk dimakan begitu ya <tuh> baik kemudian jadi wayah rumuminasibah ima lahu nabun kawiyun adubi wayah minat tuyur diharamkan dari uh, apa dari burung malahu mikhlabun yang punya mikhlab cakar ya kowiyun yang kuat ya jerohubihi yang dapat melukai dengannya yang dengannya dia dapat melukai mangsanya lalu dimangsa ya ini yang paling tampak adalah elang ya elang atau hewan-hewan sejenis yang memang memangsa dengan menggunakan cakarnya Ya, jadi bukan cuma sekedar ada cakar, sebab burung-burung kecil pun seperti ada cakarnya, tapi mereka umumnya tidak memangsa dengan cakar tersebut. Ya, jadi kalau burung-burung biasa, burung darah merpati kah, apalah itu asalnya halal. Akan tapi tetap syaratnya disembel, disembeli. Ya, syaratnya disembel, disembelih Tapi kalau burung yang apa namanya yang buas, ya, yang punya cakar dan memangsa itu haram dan biasanya juga tidak diburu ya itu kalaupun ada dipelihara ya jadi binatang lagi-lagi jadi binatang peliharaan gitu ya kalau di negeri Arab salah satu mainan ya atau peliharaan keluarga-keluarga uh, kerajaan pangeran-pangeran itu kuda dan burung elang jadi mereka tuh mainannya itu kuda dan burung elang ya memang kelihatannya gede besar begitu ya dan seterusnya baik jadi itu termasuk hewan yang dilarang. Ada juga beberapa hewan yang dilarang secara spesifik. Ya, secara spesifik berdasar dan disimpulkan para ulama. Ya, di antaranya hewan yang secara spesifik diharamkan adalah keledai. Ya, jadi Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat untuk mengumumkan pada peristiwa perang Khaybar. Ya, apa namanya? Umumkan bahwa Rasulullah melarang kaum muslimin memakan daging keledai pada saat itu ya para sahabat ada yang sedang masak daging keledai ditumpahkan ya daging keledai ini tidak ada sebenarnya sifat-sifat keharaman dia tidak buas dia seperti kuda ya tapi kemudian diharam diharamkan termasuk juga yang diharamkan adalah hewan-hewan yang uh, apa uh, yang kotor yang hidup di tempat kotor ya karena itu juga keluar dari kata-kata toyibat ya al khobaith masuk dalam khobaith hidupnya di tempat kotor ya tikus apalah segala macam maka itu diharamkan termasuk juga yang diharamkan adalah jalalah al jalalah bukan jalalah ya jadi beda kalau ngomong jalalah itu malah mulia kalau orang Arab ketika menyebut raja disebut jalalatul malik ya jalalatul Malik. Tapi ada jenis hewan namanya jalalah. Apa jalalah artinya? Hah? Hewan yang makanannya bangkai atau kotoran. Jadi makanannya bangkai atau kotoran, walau hewan itu asalnya halal, maka dia jadi haram. Ya berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya naha an aklil jalalah wa albaniha. Rasulullah melarang makan hewan jalalah dan minum susunya. Ya, jadi kalau misalnya ada hewan, kambing misalnya, ternyata makanannya, nah ini mungkin yang perlu waspada ya, kambing diternak di tempat sampah, ada nggak di kita gitu? Ada ya. Atau empang tempat buang kotoran orang, di beberapa kampung ada kayak gitu. Ikan lele, misalnya. Ikan mas juga ada. Aduh. Tapi kata para ulama kalau itu makanan utamanya. Ini pun sebenarnya masih bisa dibuat halal. Gimana caranya? Dikarantina dulu beberapa hari, tidak diberikan konsumsi makanan yang kotor ganti dengan makanan yang baik. Maka itu menjadi menjadi halal. Jadi jalala enggak boleh. Ini juga sebenarnya punya pengaruh buat kesehatan. Kesehatan ada burung misalnya yang makanannya bangkai. Nah, itu enggak boleh. Itu jalala. Baik. Termasuk juga yang disimpulkan para ulama serangga. Serangga juga masuk kepada kategori khabaith. Ini juga kita hati-hati ya, kadang-kadang ada tertarik dengan makanan serangga, ya di sebagian mungkin orang laron atau lalat atau semut ya. Belalang kalau belalang pengecualian. Ya, belalang pengecualian. Ya, dia dekat dengan serangga tapi dia dihalalkan belalang dihalalkan. Ya, tapi kalau ada orang sekarang makan apa saya pernah lihat itu di di YouTube kayak ulat ya. Dimakan, enak katanya. Apa itu semacam ulat tapi enak katanya. Ya, itu gak boleh sebenarnya. Ya lebih dekat kepada keharaman minimal hati-hatilah. Minimal syubhat tidak perlu kita kita makan ya. Cacing juga wallahu alam Ya, cacing lebih dekat kepada keharaman begitu ya dia lebih dekat kepada serang serangga begitu ya meskipun uh, ya sebagian orang menggunakannya untuk obat dan semacam dan semacamnya itu juga termasuk yang yang dilarang ya termasuk yang dilarang termasuk juga yang disebut para ulama hewan yang dilarang juga adalah hewan yang diperintahkan untuk dibunuh jadi ada beberapa jenis hewan yang Rasulullah katakan kalau ketemu dibunuh kala jengking, ular, burung hitam entah apa ini kalau di kita mungkin nggak ada ya burung bukan burung gagak dia burung hitam ya khusus burung pemakan bangkai ya atau enggak burung hitam ya jadi ular, kala jengking kemudian ya itu itu termasuk serangga ya itu dilarang untuk E, maaf, diperintahkan untuk dibunuh. Termasuk yang dilarang untuk dibunuh. Ada hewan yang dilarang untuk dibunuh. Ada seorang sahabat izin pada Rasulullah untuk menggunakan katak sebagai obat. Dia izin bunuh, nggak boleh, jangan dibunuh. Ya, jangan. Nah itu juga berarti dilarang juga untuk dimakan. Maka katak, kodok itu termasuk hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi, tidak dimakan. Meskipun mungkin ada sebagian orang yang memakannya, mengkonsumsinya, menternaknya dan seterusnya. Baik. Kemudian <tik> wayhilul -ma -so an maitati ma Berikutnya kalal muallif. Penyusun kita ini mengatakan dia halalkan bagi orang yang terpaksa fil Dalam keadaan lapar, kelaparan dan lain sebagainya, kemudian yang ada hanyalah hewan yang diharamkan maka berlaku apa yang Allah katakan famanit adin. maka siapa yang terpaksa dan dia tidak melampaui batas dan tidak berlebihan tidak mencari-cari dan tidak berlebihan maka fala tidak berdosa baginya ini terpaksa darurat yang kalau tidak dia makan akan mengancam nyawanya. Kalau sekedar lapar banget bah ya masih bisa diatasi. Lalu yang ada hanya makanan haram tahan aja dulu. Jangan langsung mentang-mentang lapar sedikit ada babi main potong aja. Ya, tidak. Ini kondisinya adalah ketika sudah terpaksa. Tidak ada pilihan lain. Itupun juga dengan ketentuan tidak ada pilihan pilihan lain. Termasuk yang kadang sering juga terjadi adalah buat berobat. Ya, seringkali orang memberikan uh, legitimasi bahwa ini buat obat darurat. Baik, darurat itu mesti bisa, bisa dilihat penyakitnya adalah penyakit yang mendesak segera ditangani atau tidak. Ya, misalnya ada orang misalnya. Ya, ada orang mengalami gangguan kesehatan ya katakanlah darah tinggi misalnya itu banyak kan pilihannya tapi ada pilihan yang lain ternyata misalnya asalnya dari barang yang haram ya katakanlah ini ada yang ngajarin kalau mau turun darah tingginya misalnya minum atau makan daging ular misalnya haram itu bukan darurat. Darurat itu kalau nggak ada alternatif lain yang ada baru itu. Dan sementara masalahnya harus segera ditangani. Nah itu boleh kita bilang daru, darurat. Begitu ya. Berobat pun hendaknya menghindari obat-obat yang mengandung unsur yang yang haram. Baik. <tuh> Ya, ada beberapa obat yang katanya memang mengandung babi, mengandung anjing, ya, daging anjing yang banyak sih mengandung unsur babi. Ya, itu yang biasanya banyak, termasuk kemarin yang rame itu adalah vaksin. Ya, Se beberapa vaksin dulu itu mengandung unsur babi, ya, apa untuk gelatin dan semacamnya itu dari babi. Ya, dulu pernah vaksin meningitis yang biasa dipakai untuk umroh pada zaman harus diharuskan itu dari babi. Sebagian ya, enggak semuanya. Ketika tidak ada pilihan lain boleh ketika itu memang merupakan keharusan. Tapi kalau masih ada pilihan lain mestinya pilihan lain. Termasuk vaksin Covid beberapa waktu lalu juga ada sebagian yang dikabarkan mengandung unsur yang diharamkan. Kemudian berikutnya wa maitatan halalani adapun dua bangkai dihalalkan as-samaku wal jarodu ikan dan belalang ya. Bahkan untuk masalah ikan ini juga sudah ditetapkan dalam Al-Quran dihalalkan bagi kalian buruan binatang laut ya dalam hadis juga al maitatuhu dikatakan tentang air laut maka Rasulullah mengatakan halal bangkainya ya jadi ini pengecualian dari definisi haramnya bangkai maka ikan dihalalkan Nah, cuma yang jadi permasalahan, kalau bukan ikan, gimana? Dia makhluk laut, makhluk air, tapi bentuknya bukan ikan. Apalagi punya nama yang mirip yang dengan yang di darat: anjing laut, singa laut, ya anjing haram, singa haram. Kalau anjing laut, gimana? Nah, sebagian ulama mengatakan, kalau yang di daratnya haram, maka di lautnya haram. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan, sepanjang dia merupakan makhluk laut, dia nggak bisa hidup di darat selamanya atau terus-menerus, maka dia masuk dalam kriteria al hilu ya bangkainya halal makhluknya halal ya ini yang kemudian dipilih oleh sebagian ulama termasuk ulama dalam adab syafi'i lebih memilih pendapat semua makhluk laut walaupun dia tidak berbentuk ikan walaupun ada nama yang sama di darat dia di apa namanya di dihalalkan ya dia dihalalkan ya Uh, ada juga memang yang kemudian uh, beberapa di, uh, apa, diperdebatkan, ya. Uh, kalau yang ini tidak semua, ya. Jumur ulama umumnya menghalalkan, di antaranya yang uh, dikuatkan dalam madhab Hanafi, misalnya kepiting itu di, diharamkan, ya, termasuk juga sulafah, sulafah itu kura-kura, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan dia halal, cuma kalau seperti kura-kura itu dikatakan juga harus disembelih dulu ya kalau mau dikonsum dikonsumsi. Wallahu a'lam disawab, demikian para sekalian beberapa ketentuan tentang hewan-hewan yang mana yang halal mana yang haram. Pada dasarnya hewan yang halal itu jelas ya. Hewan yang haram juga jelas ada beberapa yang memang diperdebatkan maka bagi kita semestinya ya menghindar lebih baik, hati-hati lebih baik Toh yang halal itu jelas dan banyak bahkan lezat dan di samping dari segi kesehatan, insya Allah lebih baik lebih baik. Wallahu a'lam biswab. Demikian apa yang dapat sampaikan. Uh, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Baik uh, sudah ada banyak fatwa ya terkait dengan penyembelihan menggunakan mesin. Yang penting Ya eh, pertama yang mengoperasikannya adalah orang yang memang eh, boleh melakukan penyembelihan. Ia mengoperasikannya, yang menggunakan mengoperasikan mesin tersebut. Kemudian penyembelihan tersebut ya memenuhi kriteria penyembelihan syari. Apa kemarin kriteria penyembelihan syari? Apa yang harus putus? Dua urat, dua saluran, saluran apa? saluran nafas dan saluran makanan. Ya. Ada pun tambahannya saluran darah apa uh, urat nadinya, semacam urat nadinya, itu tambahan. Kalau terputus bagus. Minimal terputus itu. Kalau itu terputus, yang mengoperasikannya adalah seorang muslim, dan apalagi kalau mau kayak pendapat jumhur ulama, dia membaca basmalah ketika mengoperasikannya, itu cukup. Itu cukup. Cukup, insya Allah itu masuk kriteria penyembelian yang yang halal. Ya, yang halal. Ya cuma memang uh, kalau satu-satu uh, ya, kalau satu-satu maka setiap satu dibacain bismillah itu ya. Tapi kalau sekaligus ya itu bisa bismillah, misalnya saat 100 hewan dijejer lalu ada mesin yang memotongnya itu boleh ya. Itu itu bisa. Begitu ya. Ini memang uh, tempat rumah pemotongan hewan ya RPH itu. Ya nah, itu bagusnya memang dicek ya oleh orang-orang yang punya kapasitas dan otoritas untuk eh, menyatakan legalitasnya ya. Jadi biasanya sih begitu memang lembaga-lembaga yang punya otoritas untuk memberikan sertifikat halal, mereka dat akan datang ke tempat ke rumah RPH tadi. Apakah sudah selesai sesuai syariah atau tidak. Begitu ya. Nah itu ada. Insyaallah kalau penyembelihan yang resmi yang sudah memiliki standarisasi mudah-mudahan sesuai dengan ketentuan yang yang ada. Wallahu alam. Kecuali kalau misalnya menggunakan mesin namun tidak terpenuhi kriteria penyembelihan, ya. Misalnya ditusuk, disetrum dan semacamnya. Wallahu alam. Kita, Kita tahu di Indonesia ini itu sifat binatang itu kan kukunya harus dua, tapi sementara kuda hanya satu. Apa? Terus, apa? Kuda itu kan airnya, airnya itu nya jaringnya itu satu. Aha. Kalau sapi, kambing, oh, dan sebagainya. Tercair dengan apa? kakinya. Ya, itu adalah uh, karena kuda besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Wallahu alam uh, perlu dicek lagi terkait dengan ciri bahwa kukunya harus dua atau lebih lah ya dua lah ya uh, saya belum mendapatkan itu uh, bahwa kalau misalnya tidak ada kukunya atau tidak ada jari yang bercabang itu misalnya jadi aram itu tidak ada uh, tidak ada ketentuannya yang jelas kuda ini memang uh, para ulama berbeda pendapat apakah halal atau haram mayoritas para ulama menghalalkan Sebagian ulama kalau tidak salah dalam madhab Hanafi mengatakan bahwa kuda dianggap haram, begitu ya dianggap haram karena memang e, tidak ada ketentuan secara khusus yang menyatakan tentang pengharaman kuda. Jadi kaidahnya adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan khusus baik secara definitif ataupun berdasarkan kriteria yang tadi kita sebutkan maka kembali kepada hukum asal al aslu, ya. Fil asya al Ibahah gitu ya kaidahnya adalah bahwa hukum asal dari satu perkara ya kaitannya dalam bab bab muamalah makanan dan semacamnya itu adalah hukum asalnya bo boleh jadi kalau ada kriteria tadi ya itu layak juga dicari referensinya ya bahwa sepanjang yang saya ketahui tidak ada kriteria bahwa kalau kukunya satu atau kukunya atau hewan yang Halal adalah hewan yang kukunya bercabang atau semacam itu. Kalau tidak bercabang berarti halal tidak. Yeah. Uh, yang uh, yang ada kriteria memang sebagian ulama mengaitkan kalau dia hidup di dua alam itu memang ada ya, hidup di dua alam. Sebagian ulama dalam madhab syafi'i kalau hewan tersebut hidup di dua alam maka dia diharamkan. Yeah. Maka dia di diharamkan begitu ya. Itu ada kriteria. Kenapa? Karena kalau hidup di dua alam itu problemnya nanti kalau dia dianggap hewan darat berarti dia harus disembeli. Sementara nyembeli hewan tersebut kayak semacam kepiting dan semacamnya itu sulit. Gimana nyembelihnya? Ya, gimana nyembeli kepiting? Kriterianya. Ya cuma memang ya tadi ya semacam kepiting itu pada dasarnya bukan dua alam, cuma dia kadang di darat. Tapi dia hakikatnya adalah binatang A, Air kayak buaya gitu. Sesekali dia memang ke darat, tapi hakikatnya dia binatang, binatang air. Dia nggak bisa di darat begitu saja. Sekali-sekali ya, mungkin dia memang ke darat. Wallahualam, silakan ya. Jadi, misalnya ada yang benar, Tabrak ya Atau sakit bisa juga Sayang Daripada itu dipotong aja Ya para ulama mengatakan Bahwa apabila ada hewan yang ketimpa Ketabrak Itu tinggal dilihat Kalau misalnya ketabraknya parah Tanpa disembelih pun beberapa saat kemudian mati Meskipun saat itu dia masih hidup, masih kejang-kejang, masih gerak-gerak, itu percuma. Walaupun disembeli, tetap dianggap bang bangkai. Walaupun disembeli masih hidup, ya, tapi hewan tersebut memang sudah, ya boleh dibilang sekarat lah ya. Ini beberapa saat kemudian kalau dibiarkan mati, walaupun kita sembeli dia tetap bangkai. Tapi kalau hewan tersebut misalnya ketabrak, kakinya patah lah, gak bisa jalan, ya dia mungkin kalau kita biarkan kita kasih makan masih lama hidupnya. Daripada gitu kita sembeli aja, nah itu boleh. Jadi tinggal dilihat ya apakah sembelihannya mematikan atau, atau, atau apa celakanya mematikan atau di atau tidak. Nah ini yang juga bisa menjawab sebagian pertanyaan katanya, wallahualam mungkin patut dicek lagi di beberapa RPA hewan-hewan ya, besar itu ketika disembeli semacam disetrum dulu atau apa begitu ya dikasih aliran sedikit agar dia tidak terlalu tidak terlalu galak tidak terlalu apa? tidak terlalu berontaknya keras. Nah itu kalau sedikit saja, Allah alam umumnya para ulama membolehkan asalkan tidak mematikan. Tapi kalau mematikan khawatir dia masuk kategori bangkai nantinya. Ya kadang-kadang dibutuhkan itu memang untuk misalnya hewan itu tidak terlalu banyak bergerak. Wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum. tahu kehalalan kadang-kadang mungkin bangke jadi pakan ternak juga pak. Tapi karena terpaksa darurat seperti di Gaza itu makan pakan ternak. Apa apa? Pakan ternak dimakan untuk manusia. Pak. Ya ya. Pakan ternak untuk hewan atau untuk manusia? Pakan ternak dimakan manusia di gajah, di gajah, kalau di Gaza Oh, 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 ya, 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 Allah Mustaan ya. Memang kita dengar berita yang sangat menyedihkan sekali, memang di Gaza itu. Memang kondisinya sudah sangat luar biasa ya semoga Allah mudahkan atau Allah tolong mereka ya ya betul memang info-info kayak gitu bisa jadi bahkan lebih dari itu bisa kita bayangkan ya kondisi orang kalau sudah lapar bantuan tidak sulit datang dan seterusnya ya intinya apa saja yang sekiranya menyambung hidup mereka ya itu memang sudah boleh masuk kategori darurat ya kategori darurat tidak ada makanan lain tidak ada pilihan lain maka pakan ternak segala macam Meskipun juga pakan ternakan bisa nggak selalu nggak selalu buruk nggak selalu najis ya pakan ternak bisa jadi rerumputan atau apa dan seterusnya. Kalaupun misalnya mengandung unsur yang diharamkan dan sifatnya darurat, tidak ada pilihan lain, mereka harus menjaga kelangsungan hidupnya. Ya, masuk dalam kategori tadi faman wala adin fala isma fala isma alai. Jadi insya Allah tidak mengapa kalau memang hal itu terjadi. Wallahu a'lam. Baik, para hadirin sekalian. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.